Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Salam sehat untuk saudaraku semua, warga Sodaan Sejati Terate, di mana kita berada. Malam hari ini saya HM Rusadin Sarjana Hukum selaku Ketua Cabang Persaudaraan Sejati Terate Kota Surabaya. Silaturahmi ke rayon Menanggal Ranting Gayungan yang kebetulan saat ini berlatih di Komplek Trans Icon, di mana salah satu bangunan yang nantinya kalau jadi menjadi termegah se-Surabaya. Jadi hotelnya bintang 5, di situ ada bermacam-macam fasilitas. Nah, kita patut bersyukur malam hari ini ada adik di dalam situasi yang pandemi COVID-19 masih terus berlatih dengan semangat ya, di tengah suara bising ya para pekerja konstruksi melakukan pekerjaannya. Ini menjadi semangat bagi kita semua bahwa dimanapun kita bisa berlatih untuk menjadikan adik-adik kita ini sebagai seorang pendekar. Malam hari ini yang saya sampaikan kepada adik-adik adalah bahwa Surabaya sudah mengacu pada metode latihan modern, yaitu efektif dan efisien, di mana waktunya tidak terlalu panjang tapi hasilnya maksimal. Kami sudah menyampaikan beberapa hal termasuk program zero accident atau nol kejadian di setiap titik, di mana jangan sampai ada yang luka, cacat atau meninggal dunia. Nah, pola-pola latihan yang efektif modern harus kita tegakkan, sebab saat ini kita hidup di zaman milenial, di mana bahwa peran anak muda itu menjadi penting, dan Sejahtera.te harus bisa menjadi contoh atau bisa menjadi ikon, di mana bahwa Sejahtera.te adalah anak muda. Jadi mari kita melestarikan generasi bangsa Indonesia ini dengan menyuguhkan bahwa ini bisa menjadi ikon anak muda untuk di Kota Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.